Kita sebagai umat muslim kelak memiliki kesempatan melakukan ibadah umroh dan haji. Dengan kekuatan niat serta ditopang kesabaran, insya Allah perjalanan ke Baitullah akan terlaksana. Republika sedikit berbagi pengalaman saat diberi kesempatan mengunjungi Tanah Suci. Selain menjalani aktivitas ibadah serta ziarah ke tempat-tempat bersejarah, Biro Perjalanan biasanya menyempatkan jamaah untuk singgah ke perkebunan kurma di Madinah. Iklim Arab Saudi yang sangat panas, kebun kurma hadir menyuguhkan sensasi kesejukan bagi para jamaah. Ketika sampai di tempat ini, kita tidak merasa sedang berada di tanah Arab yang gersang, karena rimbunnya pohon-pohon kurma di sekitar kita. Uniknya lagi, dominasi para pedagang pun banyak yang berasal dari Indonesia. Kebun kurma juga dilengkapi toko swalayan yang menjual beragam jenis kurma dan oleh-oleh khas negara Arab Saudi maupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Di tempat ini kita bisa membeli kurma dari harga yang termurah sampai yang termahal, termasuk kurma ajwa yang sangat terkenal itu. Selain aneka kurma, toko ini juga menjual beberapa jenis manisan dan ragam coklat untuk buat tangan. Bagi para roll explorer yang sedang menunaikan ibadah umroh maupun haji, sempatkan waktu mampir ke tempat ini ya. Dari Madinah, Arab Saudi, tim Republika TV melaporkan.